keluar. Mungkin kalau ada komen, oh kompor gas saya mas nang sawah sing 3 kilo. Ya abot rek. Ini kan simpel. Ini sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita channel Sarjana Indonesia, channelnya Raya Cerdas Indonesia. Seperti yang awal saya katakan, di channel ini kita akan membahas apapun yang ingin saya bahas, karena ini adalah media demokrasi untuk kita semua, yaitu YouTube. Nah, di sini saya akan membahas sebuah perlengkapan simpel sih. Sebenarnya kalau ini biasanya dipakai anak-anak gunung, tapi anak sawah pun boleh pakai ini. Jadi kita di sawah, karena di tengah sawah, kebetulan sawah saya jauh dari warung-warung, saya otomatis akan membuat kopi, pengen ngopi di lahan sambil santai, habis ngontrol tanaman. Lah, akhirnya dapat ide lah dari sahabat saya, kameramen saya, itu Mas Yan Wardwi Sanjaya, untuk membeli butterfly kompor. Weh, ini saya yang jemput istilahnya butterfly kompor. Kompor kupu-kupu. Nah, jadi ini adalah kompor portable yang bisa kita bawa kemana-mana dan simple karena kecil dan cukup bawa kompor seperti ini. Bawa muk untuk tempat apa ya, merebus airnya. Kopi, gula, mana gulanya tadi? Ada gula, terus gelas. Nah, enaknya di situ. Yang penting kita bawa air mentah. Nah, ini kita bawa ke sawah. Nah, cara makainya seperti apa sih kompor ini? Simpel sekali. Kita lepas dulu ya. Kita mulai dari ya apa ya? Diputar, Dok. Oh, iya. Cut itu nanti dipotong. Pertama ini harganya per segini itu Rp15.000. Ini berapa ya? 230 gram. Isinya 230 gram ya, karena ini pakai gram. Terus kalau kompor ini belinya 120. Ini saya beli kompor, harganya maksudnya kameramen saya beli itu 130.000. Kalau posisi awal sih seperti ini menutup. Menutup seperti ini. Nah, jadi memang simpel dan wadahnya ini masukkan dalam sini biasanya. Nah, cara makainya sih gampang sebenarnya. Ini awal kita buka dulu kayak gini. Mungkin kalau ada komen, bawa kompor gas aja mas nang sawah sing 3 kilo. Ya abot rek. Lah ini kan simpel, memang harganya mahal tapi simpel, portable, bisa kita bawa kemana-mana kayak gitu ya. Ini ada selang gasnya kayak gini. Nah, cara makainya gimana? Ini ternyata kita buka dulu. Nah, ini mudah lah kalau Anda milik ini, insya Allah bisa melakukan. Dibuka, tempatkan seperti ini. Aduh, saya maju dikit. Las, ini kita pasang dengan cara seperti ini. Nah, di sini ada ini. Benjolan hitam ini. Dan di tabungnya juga ada seperti ini. Memang tempat untuk ini. Jadi kita tinggal masukkan saja seperti ini. Masukkan seperti ini, diputar dikit. Set. Sudah. Nah, kita kan sudah. Kayak gini. Terus di kompornya itu ada memutar gas untuk mengontrol gas seberapa yang kita pengen gunakan. Oke, coba kita praktekkan saja. Jadi ini langsung diputar ya. Jadi pemutar ini langsung kita putar. Dia akan mengeluarkan gas seperti ini. Bunyi ya, kayak gitu. Nah, di kompornya sendiri kita walaupun nggak bawa korek api, ada pemantiknya. Pemantik api, nih warna merah ini pemantik apinya. Tuh, jadi tinggal ini dinyalakan dulu. Terus dipantik. Keluar. Wah. Ini sudah ada apinya, mungkin tidak terlihat. Jadi kita tinggal pasang airnya di atasnya kayak gitu, panas. Nah, oke, okay. Ini simpel aja. Jadi buat teman-teman yang suka di lapang, daripada mampir beli kopi terus, beli kayak gini saja, kita buat kopi sendiri di sawah kita. Tentunya mungkin memang modal awal lebih besar, tapi kebelakang akan lebih irit dan lebih simpel. Kita tidak perlu meninggalkan sawah, kita tetap bisa dari sawah, bisa menikmati kopi di sawah. Oke, terima kasih, semoga ini bermanfaat. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.